ini berdua. Aduh. Ya. Aduh. Maaf ya, strawberry enggak bisa panas. Aku juga senior kan enggak bisa semangat. Tapi senior kan ininya tebal. Ini aja mandi sini. Ayo sih. Wah, enak ya, gampang ya jadinya. Nah, udah waktunya tambahin air dikit. Ini kena. Kena ini kena. Jadi kita mau masak beef teriyaki, gak nyambung ya? Anget! Iya, anget. Soalnya di depan kompor. Terus kalau misalnya kalian lihat baju-baju kita ini, ini merchandise-nya Anet. Kalian bisa langsung beli di MOP Shop. Yes. Iya, all size semuanya ada. All size, ada size-nya kan ya? Ada size-nya. Ada, ya, ada size. Emang bener? Anet aku gak ada, baju aku ini gak ada hal ini. Tapi gak apa-apa, aku tetap jual ini ya. Ini. Ini kita gak mau, kita gak jual. Gak, nanti ini, orang mau beli celananya. Aku sendiri, terus jual sendiri. Jadi jangan lewat MOP. Lewat MOP, Instagram aku aja, aku yang jual. Boleh kan? Ya, emang bisa? Iya, langsung DM aku. Ya. Ini, nanti ini gambarnya minta ya. Ini ya. Ya, ada. Gak ada. Ya, aku mau bikin sendiri. Ya, betul. Hari ini ada pakai ini ya. Hangat banget apalagi hujan-hujan kayak gini kan. Gitu. Oh, hangat-hangat banget. Iya, iya, iya. Iya. Terus yang kalau tangannya kotor bisa ini lap di sini bisa. Iya, tapi emang benar. Itu fungsinya. Iya, benar kan? Benar. Oke, kalau kayak gitu, oh ini juga ada kalau dingin gitu. Aku juga ini ada ini. Ini bisa kantong ajaib, kayak kantong ajaib bisa. Iya. Ini kan? Perut ajaib juga ya. Iya, perut ajaib. Oke, kalau kayak gitu hari ini kita mau masak beef teriyaki. Terus udah kayak gitu, ini kita bukan ngomongnya teriak-teriak, tapi emang suara hujannya gede banget. Kalian bisa dengar geledek kan? Oke, ini ada macam-macam paprika biar warnanya lebih bagus. Terus ada bawang bombay, sama ada cabai rawit. Sebenarnya biasanya orang nggak pakai cabai rawit kan? Yang pake. Asli beef teriyaki nggak pakai kan? Nggak pakai. Tapi cuman bawang bombay bener kan? Iya bawang bombay, iya betul. Nggak pakai bawang putih, bawang merah kan? Iya nggak pakai. Terus udah kayak gitu, nanti aku masak dulu yang nggak pedes, tapi kita akan tuang buat yang pedes juga. Oke langsung masak. Ini kan benda ini dagingnya dua macam. Ini soalnya kita pesannya 30 kilo. 30 kilo? Wow. Berarti aku waktu diet aku kurang ini ya. Banyak banget ya, Pak. Ini benar. Banyak banget ya. Sekarang kayaknya udah balik. Iya. Jadi tapi dong masak. Ini yang aku ceritain ya. Jadi Kenta tuh udah bagi-bagi bajunya yang dulu terus sekarang bertambah lagi nih nyari lagi bajunya. Oke, sekarang kita langsung memasak. Kita nyalain kompornya. Oke. Kita tuang minyaknya. Udah. Ini karena kita butuh minyaknya banyak. Langsung tuang. Wow. Eh, Kenta. Beef teriyaki. Hah? Aku enggak ada pancannya, pancang ininya enggak ada. Jadi aku hangat di sini aja ya. Tempelin aja gitu. Iya. Kalau udah panas, bakar. Pertama-tama masukin. Sekarang apa, Bunda? Semuanya ini, Bunda. Iya. Aduk! Aduk! Masa gitu-gitu doang? Anet, pada saat Anet kenapa pilih baju merchandise yang kayak gini? Anet suka model kayak gini, simple atau kayak gimana? Ya karena simple dan juga ini kan ada dua warna ya, ada warna peach sama coklat. Nah, ini sebenarnya ada gosong. Tapi ini coklat. Hey, karena kalau coklat kan netral bisa dipakai. Iya, netral.
gara-gara ini. Tapi kalau yang cowok pakai warna ini juga oke deh kayaknya. Sebenarnya. Iya. Karena sekarang kan warna universal kecuali mungkin yang neon, tapi neon juga orang sekarang pakai deh. Iya kan? Tapi emang jadi ini neon dua itu tutupnya sama warna apa, Bunda? Hah? Neon itu berarti warna yang terang. Artinya. Berarti putih. Kayak stabil. Iya. Udah belum? Ini Bunda. Belum. Oh, belum. Tenang aja, aku masih memantau kok. Ini beneran ini sampai hidung sama mata ini sakit kayak ini. Bunda, Bunda. Bunda, Bunda. Anggel Genta enggak ikhlas, Bun. Enggak ikhlas buat ini, ngaduk ini. Enggak, ini enggak bukan. Kenapa enggak ada baju aku ya? Hari ini ya. Ya karena enggak ada ukuran Anggel Genta. Genta mendingan bikin merchandise sendiri yang ukuran Genta gimana? Tapi ada Genta Genta. Ada kan? Ada kan? Oke, ini dari ini kita masukin. Mau masukin warna apa dulu? Anet mau warna apa? Onya warna merah. Onya warnanya. Hah? Ini udah gede banget tuh. Gede banget sih. Soalnya kalau Onya masukin warna ini, Cici nonton. Warna contoh Cici. Merah. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Udah. Udah, gitu aja. Langsung nggak apa-apa. Woi, kayaknya Anet hari ini semangat banget ya. Karena kan ada merchandise-nya. Iya, betul. Jadi kita kan juga belajar masak sama Bunda, jadi... Kan Anet sekarang channelnya ada masak-masak? Baking? Iya kan? Tapi emang aku ini, aku suka makanan Manado. Aku pengen coba makanan Manado. Bisa masak gak? Bukannya udah coba. Waktu kemarin Anet ulang tahun. Iya waktu, enggak, ini bukan masak. Hei, aduknya mana? Aku yang kemarin itu ikan tuna, gude. Enak. Ini ya, dengan warnanya begini aja udah menggugah selera ya. Warna-warni ya, Bun? Iya, kayak pelangi. Banget. Ini sebenarnya sesuai selera ya. Ada yang suka. Ini aja udah enak banget pasti. Enak banget. Ini tapi coba aja ya. Begini. Oke, sekarang mau masukin dagingnya. Kenta tolong pegangin dagingnya. Nampannya gimana? Biar Onyo suwir-suwirin. Tuh, Bunda yang giniin. Masukin sini. Iya. Widih. Boleh misi. Tarik. Nah. Lagi. Tarik berdua. Sini. Tarik. Nah, iya, suwir lagi. Lagi kayak gini, sebenarnya aku pengen banget jalan sambil hujan-hujanan. Kenapa? Soalnya biar orang-orang gak tahu kalau aku lagi bisa celana. Udah langsung masak, ini saking dagingnya banyak banget ya. Kemana? Nah iya digituin, dibuka-bukain. Betul-betul guys, betul-betul-betul. Nih langsung dicemplungin. Wow. Banyak banget. Masih ada lagi, Jen. Kok Bun, ini gak ada bawang putih, bawang merahnya ya? Jen. Hah? Wow. Iya. Karena yang ketanding dia suka gombal-gombalin gitu ya? Iya, aku suka gombal. Lupa aku coba ya, ke Bunda ya. Bunda. Terima kasih, Bunda itu Kak Ji. Ibarat singa. Hah? Iya. Singa, galak dong. Iya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki Bunda. Hah? Bener kan? Oh gitu, Jen. Oke, semangat ya, Jen. Ini sekarang kita masukin Jen. Kecap. Oh, teriyaki. Wow. Cobain dulu ya, biasanya tuh aku masak gak sampai sebanyak ini. Jadi aku rada bingung. Enggak lah. Bunda bingung masak apanya. Jam 12 malam. Minta air. Lupa pakai air. Aur. Setengah tempat. Setengahnya aja ya, Jen. Kita, ini aku jurus aku ya, Bunda. Jurus aur-aur ya. Jurus apa? Jurus Sina.
Enggak, ini ya, ini dulu masukin dulu. Oh, masukin dulu bumbu. Oh, benar. Ayo, ayo aduk. Aduk coba. Airnya, ayo, guys. Ini keluarin dikit. Ini biar itu gampang airnya. Ini udah penuh. Enggak, ini harus di enggak, ini harus diaduk dulu. Iya, coba. Ini berdua ya. Aduh. Aduh. Maaf ya, stroberi enggak bisa panas. Aku juga senior kan enggak bisa semangat. Tapi senior kan ininya tebal. Ini aja mandi sini. Iya, sepatu sepatu kaca. Spatula. Iya. Ada. Ini bisa ambil, Bunda. Masa? Bisa. Beneran. Ini kan hujan. Iya, Bunda lihat ini. Bisa, emang bisa. Iya, liatin. Dua, dua, tiga. Apa kenapa? Aku. Ya. Kenapa dong? Ini. Ini. Ya kan Kak Kenta yang minta. Wow, udah dapat. Coba aku mau lihat senior aku dong. Oh, ngaduk iya. Pakai itu coba. Wow. Coba wah, enaknya gampang ya jadinya. Nah, udah waktunya tambahin air dikit. Ini panas. Kena ya, ini ya, kena. Ya, lagiin bun, lagi. Lagi, dikit lagi. Terus. Udah dulu. Coba aduk dulu, mau lihat. Anet, ini sebenarnya Anet mau nyoba gak? Aku ini sebenarnya gak panas kok. Boleh coba, mau nyoba. Nih coba. Oh, seru ya. Udah berani. Udah berani. Enggak. Anet mau anget-anget. Kasihan kemungkinan. Aku bantuin dia biar anget dari sini. Ya. Anet mau gak? Mau ganti gak? Ini setiap pasnya mungkin mau pengen lihat. Anet tendangannya kuat gitu kan? Mau ganti gak ini? Oh, kenapa aku Kenta emang? Mau kasih lihat yang ada tenaganya kuat gitu. Oh, kenapa? Udah itu, udah. Udah, aduk aja nih Kenta. Ini gak ada ayah nih ya, karena... Iya. Ada ayah, jadi bebas. Ayah? Wah, langsung mulai dia. Jangan marah, ayah. Pas banget. Jadi gini, doang. Bisa gak yang gini. Bercanda lucu, Engga. Bisa gak? Ini lagi beresin gitu, ini, net. Lanjutin aja itu, aduh masih banyak. Pokoknya cobain. Enak gak? Senyum ini. Masa sih? Oh itu belum ditambahin cabai rawit ya punya? Belum. Jangan dulu dong. Ini kan harus dipisahin dulu. Coba Anet. Kalau Anet suka cabai rawit. Anet. Panas gak? Kayaknya gak begitu panas ya maksudnya. Panas, lumayan panas, Mak. Enggak. Nih, kuahnya. Gimana? Di antara kalian cuma ada satu sendok. Jadi gimana? Aku dong. Sweet. Sweet. Ampim balayum gambre. Aku menang. Jadi Andi berukan. Ampim balayum. Bukannya batu gunting kertas. Batu kertas kok ampim balayum gambre. Aku aja ya. Iya. Ini punya Anet. Ini punya Onyo. Sendoknya masih ada daging? Bunda, ini belum ada rasanya. Itu apa sih? Ini aku lagi rapi-rapi. Donsu, aku pisahin. Mau minta yang ambil centongannya itu dong. Donsu, nih aku pisahin dulu. Ya enak sih.
Coba ini enak gak? Enak gak? Enak, Bun. Ini buat anak-anak. Ini gak pakai cabai ya, Bun? Gak pakai cabai. Yes, thank you. Udah. Ini buat anak-anak. Nah, setelah itu, kalau kita kalau nggak pakai cabai rawit kayaknya nggak abdol ya. Iya, benar banget. Cabainya ya. Terus, Bunda pakaiin cabai bubuk. Cabai bubuk. Lebih manis. Wow. Gimana, guys? Yuk, aduh. Kenta, aduk Kenta. Aduk Kenta. Aku pengen ini, aku nggak bisa aduk. Dengan sendoknya. Berja, berja. Ini beneran merah banget. Mantap. Kuahnya langsung merah banget ya. Iya, cabai. Oh. Wah. Nah, ini tungguin bentar biar sampai blebeb. Biar cabenya benar-benar ini. Oke, okay, dong, langsung masak. Ini udah matang. Saatnya makan. Coba. Ini enak ditaruh di atasnya, Bun, ya? Iya. Wow. Oh my God. Nasinya hilang. Yeay, thank you, Bunda. Sama-sama. Tapi aku maunya buat anak-anak. Ambil deh. Aku ingin aja deh. Ini. Gak usah. Ini? Gak usah, ini aja. Di mana? Langsung sini. Oh. Iya. Oh, saingannya Tanjung. Iya, ya. Saya mau makannya dikit. Biasanya satu sendok, kan? Enggak, ini enak, kan? Diaduk-aduk. Iya, nanti aduk-aduk. Ya. Oh. Tanjung diam-diam. Wah, pak hujan-hujan. Boleh, Bun. Oke. Wah, kuahnya banyak nih, nambah nasi. Iya, bisa. Selamat makan nih. Lembut banget dagingnya. Kita cabai nih ya dong selembut itu. Mm.